Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita kali ini akan unboxing Sipo grade original, grade ori ya, atau bisa dibilang KW. Oke, kita langsung aja ya. Oke, bungkusnya rapi. Ini udah ya, ini warnanya putih, nggak seperti yang di ori ya, di ori warnanya agak gelap. Untuk bungkusnya ini di yang original itu warnanya agak gelap, ini nggak putih, ininya nggak putih kayak gini ya. Terus di belakangnya ini yang original itu putih, kalau ini warnanya biru ya, biru agak ke ungu ya, biru mungkin ya. Oke, langsung saja kita buka. Sipo dengan desain kepala singa. Ternyata ini tidak ada garansinya ya. Ini memang dibuat seperti ini mungkin biar untuk menjaga-jaga kalau mungkin dikomplain ya sama pembeli, customer ya. Oke, kita dibuka aja. Ini modelnya apa ini, grafir ya. Ini tampilan depannya ya. Ini tampilan depan. Oke, ini samping ya. Sampingnya ini. Oke, motifnya sampai ke belakang. Ini yang tampilan belakang ini ya. Ini tampilan belakang, terus ini samping yang engsel. Oke. Motifnya ini motif bunga ya. Oke, untuk bottom. Kurang jelas ya, sebentar, ini tak perjelas. Oke, ini kelihatan seperti yang original ya. Oke, kita coba untuk bunyinya gimana ya. Suaranya cukup lumayan ya, cukup bagus kalau untuk ukuran grade ori ya, atau KW ya. Tapi ini KW super ini teman-teman, ini KW super, beratnya agak beda ya sama yang KW yang biasa ya. Suaranya tadi udah bagus.
sudah cukup ya, lumayan dari grade ori. Oke, kita lihat di dalamnya. Oke, di dalamnya untuk roda plinnya ini garis miring ya, ini seperti yang original ini ya, seperti yang original ini teman-teman, hampir sama ini ya. Ya, oke, untuk di dalamnya ini kuning ya, sama. Oke, untuk ini gamnya ini persis ya. Ini kayak, nah ini ada seperti apa ini ya? Kayak kenceng ini ya. Gamnya ini kenceng banget. Ya. Oke, ini di dalamnya ternyata kuning, ini apa ini ya? Nah, ini ternyata lupa di apa ini? Di polis ya. Dalamnya ini kotor. Oke, di dalamnya ini kotor ya. Oke, untuk di insertnya lumayan jelas ya, ini sama bikinnya B sama B19 ya, ini dalamnya juga B19, cetakannya ini bagus ya, lumayan. Oke, di dalamnya ini dibaliknya ya. Agak lumayan jelas ya. Yang roda flintnya ini bisa miring hampir seperti yang originalnya ya teman-teman. Oke, kita masukkan lagi. Ini untuk engselnya agak longgar ya. longgar sedikit. Oke, kita coba bunyinya kali lagi ya. Lumayan bagus ya suaranya teman-teman. Baik, terima kasih, sekian dulu review unboxing ya, Sipo Great Ori kepala singa ya, yang grafir ini. Sekian dulu teman-teman untuk reviewnya. Semoga teman-teman bisa membedakan ya antara Sipo
tipe yang original. Zippo original sama yang KW. Original atau grade ori ya, KW. Selamat melanjutkan aktivitas teman-teman lagi, dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya, kalau ada mungkin yang perlu ditanyakan atau ada informasi yang mungkin penting, bisa langsung di kolom komentar ya teman-teman. Cukup sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.